Oke guys, video kali ini saya membuat rangkaian lampu tanpa kabel ya, listrik tanpa kabel. Panelnya transistor type 41 ya, bisa, dan resistor 100 ohm ya. Pertama siapkan kawat ya, dan ini lingkarannya sekitar diameternya 8 cm ya. Pertama-tama lilitkan kawat sebanyak 10 putaran. Setelah 10 putaran ditandain ya, dipelintir tuh ya, udah 10 lilitan. Terus selanjutnya putar lagi sebanyak 10 lilitan. Jadi nanti ada 3 kabel ya, keluarannya gitu ya, outnya ada 3 kabel. Pertama 10 lilitan tengah-tengahnya, terus 10 lilitan lagi ya. Selanjutnya bikin lagi lilitan yang kedua ya, untuk penerimanya ya. Kalau ini sebanyak 20 lilitan langsung ya, jadi nggak ada tengahnya. Jadi outnya 2 kabel ya untuk penerimanya ya. Kawat ini saya ambil dari bekas ground TV tabung ya. Lumayan juga panjang banget ya ground TV tabung kawatnya. Tahu ukurannya berapa mili itu saya nggak tahu. Yang penting ini bekas ground TV tabung ya. Nih guys ya, penampakannya ya. Ada 2 rangkaian jadinya ya. Setelah kasih lakban, dikrek dulu ya ujungnya ya, karena ada lapisan emailnya itu ya. Kalau nggak dikrek nggak bakalan sambung. Ini guys ya penampakannya ya. Untuk kaki basis sambungan ke resistor ya, dan lilitan kawat yang awal ya. Untuk kaki kolektornya ke lilitan akhir. Kalau untuk yang penerimanya langsung dihubungkan ke lampu ya. Kalau nggak nyala tinggal dibalik aja ya posisinya gitu ya. Ini untuk kaki emitternya terhubung ke negatif 5 volt ya, dan untuk yang kabel 2 itu terhubung ke 5 volt. Kita tes ya. Ini 5 volt ya. Ini saya udah nyala ya, berarti rangkaian yang saya buat ini sudah berhasil. Coba ini ya, terang banget guys ya. Tes ya, nggak ini dihalangin ya. Ini guys terang banget nyalanya ya. Tapi ini nyalanya nggak bisa jauh-jauh ya, harus nempel gitu, harus deket ya, paling jarak 2 cm lah. Harus deket banget ya, 1 cm sampai 2 cm jaraknya ya, baru bisa nyala ya. Ini transistornya lumayan panas ya, jadi harus dikasih pendingin ya, biar panasnya nggak terlalu panas gitu. Selanjutnya saya mau coba pakai transistor yang agak gede ya, C5198. Sama juga ini jenis NPN. Ini kaki meternya ya, negatif ya, positifnya di lilitan yang 2 kabel. Guys terang sekali ya. Sudah saya aplikasikan ini ke kipas angin ya, lumayan lah buat hiasan ya, bagus juga hasilnya. Nah ini sih saya coba ke lampu LED ya, bagus juga langsung nyala ya. Oke guys, terima kasih ya, selamat menonton, wassalam.